Kenapa banyak kita menjumpai travel umrah? Ya, dari
ketentuan pelaksanaan ibadah umrah. Adapun tujuan materi yang kita pelajari, yang pertama kita ingin mengetahui ketentuan pelaksanaan ibadah umrah. Yang pertama, apa pengertiannya umrah? Apa sih itu umrah? Ya? Yang kedua, apa dalilnya? Bagaimana hukumnya? Pada kesempatan ini, saya akan membagikan LKPD dan materi ajar yang terus kalian bisa gunakan sebagai bahan pembelajaran hari ini. Tentu LKPD ini akan membantu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini LKPD-nya silakan dipelajari. Terima LKPD yang saya sudah bagikan dalam materi ajar. Ya, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama melihat dan menyimak dengan baik PowerPoint. Ya, PowerPoint ini yang menyajikan tentang materi ketentuan pelaksanaan ibadah umrah. Niat daripada umrah adalah nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya akan menampilkan video, ya. Video ini anak-anakku sekalian akan tonton dan simak dengan baik, karena ini terkait dengan materi pelaksanaan ibadah umrah, ya. Dan ini saya ambil dari YouTube, dari Bursa Sajadah. Oke, silakan disimak dengan baik. Ciri khas rumusan masalah disajikan dalam bentuk kata tanya. Bagaimana, mengapa, kenapa, dan seterusnya. Ya, disilakan. Silakan dilanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu pemecahan masalah. Jadi yang Anda pertanyakan dalam bentuk kata tanya tadi, Anda jawab, ya. Anda jawab, lalu jawabannya itu masalah yang diselesaikan ditulis dalam kolom penyelesaian masalah. Oke, silakan dikerjakan anak-anak sekalian.
hasil diskusi kalian di kelompok 1 dan hasil diskusi kalian di kelompok 2. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, maka kami persilakan yang pertama untuk kelompok Jabar Rahma. Siapa di kelompok Jabar Rahma yang mau presentasi? Oke, untuk kelompok 2 kita bertepuk tangan untuk temannya. Silakan nak naik. Yang di bawah kelompok 2 perhatikan temannya, kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Perkenalan dulu nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naila dari kelompok Jabar Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Ini kelompok 2, ada soal yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, jadi jawabannya boleh. Tapi untuk wanita harus ada mahram atau pendamping. Baik, teruskan jawabannya ya. Pertama untuk kelompok 1. Oke, pertama untuk kelompok kalian. Oke, selanjutnya. Silakan presentasi. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silakan tanya saya. Apakah masih ada hal-hal apanya keinginan yang mau kita ketahui atau apanya hal-hal pelaksanaan ibadah umrah ini kita mau ketahui. Silakan, ada yang bertanya? Sini terserah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya anak sekalian, kita akan melakukan evaluasi. Ya, kita mau menjawab soal melalui platform pembelajaran online yaitu Quizizz. Silakan kembalikan kursi dan mejanya di tempat masing-masing. Kemudian buka handphonenya, kita akan bermain untuk menjawab soal. Silakan dilihat di grup WA-nya, itu ada saya kirim linknya ya. Kalau tidak nampak linknya, silakan perhatikan di atas. Klik joinmyquiz.com. Lalu kemudian masukkan kode 463541. Jadi klik link joinmyquiz.com, masukkan kode 463541. Ya. Hasil ujiannya semua, yang teratas adalah Muhammad Agung Arif, yang kedua adalah Nabila Bila, oke, yang ketiga adalah Fitri. Sekalian, simpan handphonenya, kita lanjutkan proses pembelajaran kita ke langkah berikutnya, yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran atau diskusi kelompok masing-masing. Ada yang mau simpulkan? Siapa yang mau angkat tangan? Bicara yang pertama. Kesimpulan pertama, apa yang disimpulkan? Ya. Yang pertama adalah umrah artinya adalah ziarah atau mengunjungi, ziarah atau mengunjungi. Itu yang pertama. Itu umrah adalah ziarah. Apa hukumnya umrah? Sunnah dan wajib. Ketika sunnah, apabila orang yang umrah berkali-kali, tentu ampuni uangnya.
kalau wajib mampu uangnya maka dia wajib untuk bantu ya. Subhanallah. Selama kita dari awal masuk kelas sampai saat ini, bagaimana perasaan kita semua? Baik. Baik, senang. Ada yang bersedih? Ada yang bersedih pasti, yang paling ringgit di bawah. Selanjutnya saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian, hari ini sampai detik ini masih ada corona beredar. Ya, jadi saya berpesan kepada teman-teman sekalian, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dan tentu menjaga imunitas tubuh. Saya menyampaikan bahwa hari ini dalam materi umrah, untuk materi yang akan datang adalah praktikum manasik haji dan umrah. Jadi kita akan demonstrasikan, kita akan praktikan bagaimana itu sa'i, bagaimana itu tahallul, bagaimana itu wukuf, bagaimana itu tawaf. Ya, semua yang berkenaan dengan ibadah haji dan umrah itu yang akan kita pelajari. Karena pelajaran dan seluruh rangkaian pembelajaran hari ini di kelas kita yang sudah selesai, maka saya tutup perjumpaan kita dengan teman-teman sekalian dengan saya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman sekalian untuk kelas kembali yang kita baca doa sebelum kita meninggalkan kelas ini. Silakan. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sejak kapan lagi kita bersalah mulai? Ya, segera demikian teman-teman sekalian. Silakan.